Happy Sabbath. Shalom. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. My beloved brethren in Jesus Christ. Pernahkah sewaktu kecil atau bahkan hingga Anda dewasa seperti saat ini, Anda berada dalam situasi seperti ini? Have you ever been when you are a child or you are in the your situation right now that you come to that kind of situation? Anda dihadapkan pada dua pilihan. You are facing two kind of choices. Mau pilih makan buah atau makan permen dan kue-kue yang manis. Are you going to choose to eat the fruits, candy or cakes? Mari kita lihat ilustrasi di sini. Let's see the illustration here. Ada gambar anak kecil dan seorang wanita dewasa. There is a young lady and also a little girl. Yang memilih mengambil kue manis dan permen dibandingkan mengambil buah segar yang tentunya lebih sehat bagi tubuhnya. When they choose candy instead of fruits, which is fresher for their body. Mungkin kita sering begitu ya? Maybe many times we did also the same thing. Okay. Sepanjang hidup kita, sering kali menghadapi berbagai pilihan. Throughout our life, many times we are facing choices. Sejak kita lahir, bahkan hingga kita dewasa, kita dihadapkan pada pilihan-pilihan. Even when we are born and even when we are adult right now, every day we are facing some choices. Dan orang tua kita mengajarkan kita untuk bisa, untuk mampu membuat pilihan dan mengambil keputusan. And our parents teach us so that we are able to take a good choice. Kita memilih jalan mana yang akan kita tempuh. We choose what road, what path that we are going to choose. Saran siapa yang akan kita dengarkan? Who are we going to listen? Alternatif mana yang kita ambil? What alternative that we are going to take? Dari sejumlah pilihan-pilihan baik yang terhentang di hadapan kita. Out of many choice, good choices that are in our sun. Memilih adalah sebuah kesempatan dan hak istimewa yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Choosing is a great privilege that God gave to human beings. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada manusia, Ia tidak menjadikan kita boneka yang bisa digerak-gerakkan. It is because the greatest love that God gave to us, so that He created us not like a puppet. Atau dicampakkan seenaknya. Or just He throws us. Ia menyanggupkan kita untuk membuat pilihan dalam hidup kita masing-masing. He enable us so that we can choose in our life. Setiap pilihan memiliki konsekuensi. Every decision that we take, we have the consequences. Dan setiap pilihan menuju pada hasil yang berbeda. That the decision that we take will bring us to different results. Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih dan membuat keputusan. God give us a freedom of choice to take the decision. Ia tidak pernah memaksa kita membuat pilihan yang sesuai dengan kehendaknya. He never push us to take the decision according to His will. Pilihan sepenuhnya berada di tangan kita. The choice itself really depends 100% in our hands. Pertanyaannya sekarang, bagaimana membuat pilihan yang terbaik dalam hidup kita? But the question is how to make the best choice in our life. Setiap hari kita membuat pilihan-pilihan yang tak terhitung jumlahnya. Every day we take many decisions. Mau masak apa hari ini? What are you going to cook today? Mau pakai baju yang mana hari ini? What are you going to wear today? Mau pergi ke mana hari ini? Where are you going today? Itu hanyalah sebagian kecil dari beberapa pilihan yang kita lakukan setiap hari. Those are just a small part of a bigger part, a decision that we are going to take. Setiap pilihan yang kita ambil adalah hasil pemikiran kita bahwa itu adalah pilihan yang terbaik bagi diri kita. Every decision that we take, it is the result of our understanding. Namun,
seringkali apa yang terbaik menurut kita ternyata bukanlah yang benar-benar terbaik bagi hidup kita. But many times, the thing that we it is the best for us, it is not the good one, the best one for us. Manusia sering membuat pilihan karena hal-hal ini. Many times human beings they take decisions because of these things. Yang pertama, pilihan itu terlihat lebih mudah baginya. The first one because it is easiest for us. Terlihat lebih menguntungkan baginya. It brings some benefits for our life. Pilihan itu terlihat lebih menyenangkan baginya. It makes us happier than before. Dan pilihan itu terlihat lebih indah baginya. And it is better, more precious than before. Mari kita lihat beberapa contoh tokoh-tokoh dalam Alkitab dan bagaimana mereka mengambil pilihan dalam hidupnya. Let's see some characters in the Bible how they took that decision. Yang pertama, Lot. The first one is Lot. Dalam buku Kejadian 13 ayat 1-11 kita bisa baca kisah mengenai Abraham dan Lot saat mereka pergi ke tanah Negev. In Genesis chapter 13 verse 1-11 we can see the story between Abraham and Lot when they went to the land of Negev. Pada ayat ke-1 dan ke-2 dikatakan, maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negev dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. In verses 1 and 2, then Abraham went up from Egypt, he and his wife and all that he had, and Lot with him to the south. Abraham was very rich in livestock, in silver and in gold. Selanjutnya di ayat yang ke-5 dan ke-7 kita baca, juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Lot also who went with Abraham, verses 5-7, had flocks and herd and tents. Now the land was able to support them that they might dwell together, for their possessions were so great that they could not dwell together. And there was strife between the herdsmen of Abraham's livestock and the herdsmen of Lot's livestock, the Canaanites and the Perizzites that dwell in the land. Siapa sebenarnya Lot ini? Who is Lot? Lot adalah kemenakan atau keponakan dari Abraham. Lot is the cousin of Abraham. Ia adalah anak dari Haran, saudaranya Abraham. Lot is the son of Haran, the brother of Abraham. Bagaimana tindakan Abraham setelah ia mengetahui adanya perkelahian di antara mereka yang memiliki hubungan saudara? What did Abraham do when he heard there was a quarreling between their herdsmen livestock? Mari kita baca dalam Kejadian 13 ayat 8-9. Let's read Genesis chapter 13, 8 and 9. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dengan engkau dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untukmu? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. So Abraham said to Lot, please let there be no strife between you and me, and between my herdsmen and your herdsmen, for we are brethren. Is not the whole land before you? Please separate from me. If you take the left, then I will go to the right. Or if you go to the right, then I will go to the left. Dari ayat ini dapat kita lihat bagaimana Abraham sangat mengutamakan hubungan persaudaraan. From this text, we notice that Abraham made family relationship the first. Daripada hubungan persaudaraan mereka rusak oleh pertengkaran, ia memilih untuk berpisah. Instead of breaking their family relationship, Abraham chose to separate himself. Dan meskipun Abraham lebih tua dari Lot, ia memberikan kesempatan pada Lot
untuk membuat pilihan terlebih dahulu. And even Abraham is older than Lot, but Abraham gave Lot the first to choose for him. Ia memberikan kesempatan agar Lot dapat memilih yang terbaik duluan, dan sisanya baru buat Abraham. Abraham gave the first chance for Lot to choose the best for him, and the rest will be Abraham's. Di sini mulai kita lihat bagaimana Lot membuat pilihan. Here we can see how Lot make a choice. Apa pilihan Lot? What Lot's choice? Mari kita baca selanjutnya dalam Kejadian 13 ayat 10 sampai 11. Let's read Genesis 13 verses 10 to 11. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. And Lot lifted his eyes and saw all the plain of Jordan, that it was well water everywhere, like the garden of the Lord, like the land of Egypt, as you go towards Zoar. Then Lot chose for himself all the plain of Jordan, and Lot journeyed east, and they separated from each other. Lot memilih suatu wilayah yang subur di wilayah lembah Yordan untuk kehidupan selanjutnya. Lot chose a better land, a very water land. Kata-kata seperti Taman Eden, seperti Taman Tuhan, menunjuk pada Taman Eden. The words like the Garden of Eden refer to the Garden of the Lord, refer to the Garden of Eden. Bila kita baca dalam buku Yehezkiel 28 ayat 13, if you read in Ezekiel 28 verse 13, dikatakan, engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit, yaspis hijau, permata pirus, krisopras, nefrit, lazurit, batu darah, dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. You were in Eden, the garden of God. Every precious stone was your covering: sardius, topaz, and diamond, beryl, onyx, and jasper, sapphire, turquoise, and emerald with gold. The workmanship of your timbrels and pipes was prepared for you on the day you were created. Saya mencoba mencari informasi tentang beberapa batu permata yang dimaksudkan dalam buku Yehezkiel itu. I tried to find out about these precious stones. Saya dapat informasi bahwa sebuah batu yaspis merah atau red jasper stone, I found out that one red jasper stone yang sudah dibentuk seukuran lebar 75 inci kali 1,25 inci that has been shaped with the size 75 inch times 1.25 inch. Harganya adalah $12 atau sekitar 158 ribu rupiah. Kecil. The price is about $12 in rupiah 158,000. It's very small one. Kemudian batu krisopras atau batu onyx. The next one, the onyx stones. Yang sudah dibentuk berukuran 10 inci kali 7,75 inci. When the size is 10 inch times 7.75 inch. Harganya adalah $45 atau sekitar 593 ribu rupiah. The price is about $45 in rupiah 593,000. Jadi kalau kita lihat dalam Yehezkiel 28 ayat 13. So if you look to this Ezekiel 28 verse 13. Disebutkan bahwa Taman Allah atau Taman Eden itu penuh dengan segala batu permata berharga. It is mentioned here that the Garden of God, the Garden of Eden, is full with precious stones. Maka kita bisa bayangkan potensi keuangan yang bisa didapatkan oleh Lot karena berada di wilayah itu. Then we can understand the benefits, the financial benefit that Lot will get from this land. Wilayah yang dipilih Lot adalah wilayah yang sangat subur, indah, dan kaya dengan harta. The land that Lot choose is well watered, beautiful, and very rich. Lot membuat sebuah pilihan karena ia melihat pilihan itu terlihat lebih indah dan lebih menguntungkan.
Lot make a decision. He chose something a better, something beautiful. Namun, wilayah yang dipilih Lot ini ternyata ada di kawasan Sodom dekat Gomora. But the land that Lot chose closer to Sodom and Gomorrah. Dalam Kejadian 13 ayat 12 kita bisa baca. In Genesis 13 verse 12. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Abram dwelt in the land of Canaan and Lot dwelt in the cities of the plain and pitched his tent even as far as Sodom. Selanjutnya di ayat ke-13 dikatakan, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Then verse 13, but the men of Sodom were exceedingly wicked and sinful against the Lord. Dari ayat ini bisa kita lihat, Lot membuat pilihan, ia memilih berkemah dekat Sodom karena ia lihat itu lebih indah dan lebih menguntungkan. From this text we see that Lot chose the land of Sodom because the land is more better than other land. Entah dia sadari atau tidak, ternyata ia telah memilih untuk di wilayah yang terkenal karena kejahatannya. Whether he realized or not, Lot chose to stay in the land which is full of evil. Ia memilih tinggal di tengah-tengah masyarakat kota Sodom yang sangat bejat dan jahat. He chose to stay in the community of the land of Sodom, which is well known as an evil city. Selanjutnya bagaimana nasib Lot tinggal di tanah pilihannya itu? And next, what happened to Lot after the decision that he took? Dalam buku Kejadian pasal 19 diceritakan bagaimana Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora karena kedurjanaan atau kejahatan manusia yang ada di dalam kota itu. In Genesis chapter 19, we read about how God destroyed the city of Sodom because of their wickedness. Kita baca dalam Kejadian 19 ayat 24. Let's read verse 24. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit, dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Then the Lord rained brimstone and fire on Sodom and Gomorrah from the Lord out of the heavens. So he overthrew those cities, all the plain, all the inhabitants of the cities, and what grew on the ground. Tetapi Tuhan masih mengasihani Lot dan keluarganya. But God still loved Lot and his family. Dalam Kejadian 19 ayat 15. In verse 15, Genesis 19. Disebutkan, ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. When the morning dawned, the angels urged Lot to hurry, saying, arise, take your wife and your two daughters who are here, lest he be consumed in the punishment of the city. Tuhan melalui para malaikatnya berusaha agar Lot dan keluarganya selamat dan tidak ikut binasa. God through his angels was trying to save Lot and his family so that Lot and his family will not be punished. Lot dengan pertimbangannya memilih tinggal di wilayah yang menurutnya lebih indah dan lebih menguntungkan. Lot chose to stay in the land which is more beneficial, bring beneficial to himself. Namun ternyata wilayah itu adalah tempat di mana kedurjanaan dan kejahatan merajalela. But unfortunately, that land was full of wickedness. Tuhan murka sehingga ia memusnahkan wilayah tersebut. God was so angry, that's why he destroyed the city. Semua yang indah dan semua yang menguntungkan, segala batu permata yang ada di wilayah itu musnah. All the precious stones, all the good things in that city, all disappear. Bahkan Lot harus kehilangan istrinya karena ia tidak sanggup untuk tidak menoleh ke belakang, meninggalkan semua keindahan dan kemewahan yang dimusnahkan itu. And the consequence of this decision that he took, he lost his own wife. Itulah konsekuensi dari pilihan Lot.
It is the consequence of what law did. Selanjutnya mari kita lihat contoh kedua dari Alkitab, tokoh Maria dan Martha. Let's see the next example character in the Bible. Maria and Martha. Dalam buku Lukas 10 ayat 38, kita dapat membaca kisah mengenai Maria dan Martha. In the book of Luke chapter 10, we can see the story of Maria and Martha. Dua kakak beradik yang pada suatu hari mendapatkan kunjungan dari Yesus di rumahnya. They are sisters and one day they got a visitation from Jesus Christ. Bila kita baca pada ayat 38 sampai 40 disebutkan, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Martha menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Martha sibuk sekali melayani. Now it happened as the way they went that he entered a certain village and a certain woman named Martha welcomed him into her house, and she had a sister called Mary who also sat at Jesus' feet and heard his word. Mari kita pelajari ayat ini. Maria dan Martha masing-masing membuat dua pilihan yang berbeda. Let's study about this text. Mary and Martha, each of them, they took a decision. Saat Yesus tiba di rumah mereka, Maria memilih untuk duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan perkataannya. When Jesus entered to their house, Mary chose to sit at the feet of Jesus Christ. Lalu bagaimana dengan Martha? And how about Martha? Ia memilih untuk sibuk melayani. She chose to be busy to serve Jesus. Kata duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan perkataannya memiliki pengertian bahwa Maria memilih duduk dengan tenang. The words sit at the feet of Jesus, it means Mary chose to sit at the feet of Jesus in peace. Relax. Dan secara kontinu mendengarkan perkataan Tuhan. And she continuously hearing Jesus Christ. Ia menerima berkat dari Tuhan yang ia dengarkan. She received a blessing from Jesus through the words that she heard. Lalu bagaimana dengan Martha? And how about Martha? Dalam Lukas 10 ayat 40 kita baca. In verse 14, Luke 10. Martha sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. But Martha was distracted with much serving, and she approached him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Therefore, tell her to help me. Kata sibuk sekali melayani memberikan gambaran kepada kita bahwa Martha sangat-sangat berusaha untuk memberi dan melayani Tuhan. The words busy, it means Martha was trying to serve Jesus Christ. Ia mungkin berusaha membuat makanan yang lezat, minuman yang nikmat untuk diberikannya kepada Yesus. Probably she was trying to make a delicious food and drink for Jesus. Saking sibuknya, ia sampai kesal dan stres dan membuat Yesus menyuruh Maria dan meminta Yesus untuk menyuruh Maria membantunya. That's why she was very stressful and distracted, and she asked Jesus to tell Mary to help her. Kenapa Martha harus khawatir? Why Martha was so worried? Yesus bukan datang ke rumah mereka untuk makan atau minum. Jesus did not come to their house for food and drink. Dia tidak datang untuk mendapatkan makanan yang lezat dan minuman yang nikmat. Jesus did not come to their house for delicious food and drinks. Dia datang untuk melayani. Jesus came to their house to serve them. Tuhan bukan datang untuk diberi, tapi dia datang untuk memberi berkat. Jesus did not come to receive, but to give. Maria memilih memandang Yesus dari sisi interior sebagai seorang supplier atau penyedia berkat. Martha
She looks to Jesus as a supplier of blessings. Sementara Martha memandang Yesus dari sisi eksterior sebagai seorang tamu yang harus dilayani dan harus diberi makan. But Martha looked to Jesus as a guest that need to be served. Maria memilih bagian yang terbaik dari Yesus. Mary, she chose the best of Jesus. Yaitu mendapatkan berkat dari firman yang ia dengarkan melalui perkataan Yesus. Which is to receive a blessing from the words that she heard. Lalu bagaimana selanjutnya konsekuensi atas pilihan mereka? So, what next? The consequence of what they chose. Pada ayat ke-41 dikatakan. In verse 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Martha, Martha, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. And Jesus answered and said to her, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things, but one thing is needed. And Mary has chosen that good part, which will not be taken away from her. Maria mendapatkan hal terbaik dari pilihannya. Mary, she got the best of what she chose. Ia memilih untuk menerima berkat dengan mendengarkan perkataan Tuhan. She decided to receive a blessing from the words of Jesus. Martha terlalu mengkhawatirkan banyak hal sehingga ia memilih untuk sibuk mempersiapkan banyak hal untuk melayani Tuhan. But Martha was so worried about many things, that's why she was so busy to serve Jesus. Namun, bukan berarti Tuhan mempersalahkan Martha. But it does not mean that Jesus blamed Martha. Lihat apa yang Tuhan katakan pada ayat yang ke-42. Let's look to what Jesus said in verse 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. But one thing is needed, and Mary has chosen that good part, which will not be taken away from her. Maria telah mengambil pilihan yang terbaik, oleh karena itu ia mendapatkan berkat. Mary took the best decision, that's why she received a blessing. Dan bukan hanya itu. And not only that. Bila mana kita baca dalam Yohanes 12 ayat 1. If we read John 12 verse 1. Diceritakan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Then 6 days before the Passover, Jesus came to Bethany, where Lazarus was who had been dead, whom he had raised from the dead. Siapa Lazarus ini? Who is Lazarus? Dia adalah saudara dari Maria dan Martha. He is the brother of these two sisters. Selanjutnya di ayat yang kedua dikatakan. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, untuk Tuhan. Dan Maria dan Martha melayani. Sedangkan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Verse 2, there they made him a supper and Martha served. But Lazarus was one of those who sat at the table with him. Bila kita membayangkan suasana saat itu. Let's imagine that situation. Maka kita bisa menggambarkan pada saat Yesus datang ke rumah Lazarus. Then we can make a picture that when Jesus came to Lazarus' house. Maka Martha sedang sibuk melayani. Martha was busy to serve. Kemudian Lazarus sedang duduk menemani Yesus makan. But Lazarus was sitting to accompany Jesus. Sementara Maria di mana dia? But where was Mary? Pada ayat ketiga, mari kita baca. In verse 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak itu semerbak di seluruh rumah itu. Then Mary took a pound of very costly oil or spikenard, anointed the feet of Jesus and wiped his feet with her hair. And the house was filled with the fragrance of the oil. Maria pergi mengambil minyak narwastu yang sangat mahal harganya. Kemudian ia mendatangi Yesus dan mengurapi Yesus. Maria went
to buy a precious oil and anointed the feet of Jesus. Itu dia lakukan jauh hari sebelum Yesus menghadapi kematian di kayu salib. She did it a couple days before Jesus died. Ini adalah sebuah kesempatan yang berharga bagi seorang manusia. This is a great opportunity for a human being. Bayangkan, seorang manusia, makhluk ciptaan Tuhan, mengurapi, menuangkan minyak di kaki penciptanya. Imagine a man created by God anointed the feet of the creature. Tentunya itu sebuah kesempatan yang luar biasa. Of course, this is a great privilege. Apa yang dilakukan oleh Maria menunjukkan bahwa Maria memiliki kesadaran atau awareness. What Mary did, it tells us that she has awareness. Ia memiliki hikmat. She has a wisdom. Untuk menyadari bahwa kesempatan baginya untuk mengungkapkan pengabdian dan pelayanan kepada Yesus segera akan berakhir. To realize that an opportunity that she has to express his serving to Jesus will be ended. Karena itu, dia memilih memanfaatkan kesempatan yang ada untuk menunjukkan pengabdiannya dan pelayanannya kepada Yesus. That's why she chose to use the opportunity that she has to show her serving to Jesus Christ. Ia menuangkan minyak yang sangat mahal harganya untuk meminyaki kaki Yesus. He anointed the feet of Jesus with a precious oil. Imannya telah menuntun Maria untuk memilih cara yang tepat. Her faith has led her to choose the right one. Dan waktu yang tepat. To choose the right time. Untuk menunjukkan pengabdiannya dan pelayanannya kepada Yesus. To express his love, her love to Jesus Christ. Saudaraku yang kekasih dan para mahasiswa yang kami kasihi. My beloved brothers and also all the students. Seringkali dalam hidup kita, kita berpikir bahwa kita sudah mengambil pilihan yang terbaik bagi kita. Many times in our life, we think that we took already the right decision. Namun ternyata, pilihan itu bukan yang terbaik. But unfortunately, those decisions are not the good one, the right one. Seringkali konsekuensi atas pilihan kita bukan hanya berdampak bagi diri kita, tetapi juga bagi orang lain. And many times, that decision not only affected our life, but also other people. Sebelum khotbah ini akan ditutup, saya akan mengundang Face of Praise untuk menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Going Home. Before I end my sermon, I would like to invite these sisters to come to sing a song. Lagu ini bercerita tentang hidup di dunia ini adalah indah. The song tells us about living in this world is beautiful. Tetapi di surga lebih indah. But living in heaven is more beautiful. Dan itulah pilihan terbaik untuk manusia. And it is the best one for all human beings. Sementara kita berada di dunia ini, while we are still here in this earth, pilihan apa yang dapat kita ambil? What decision that you are going to take? Pilihlah mengisi hidup kita dengan melayani Tuhan melalui pekerjaan kita. Choose to fill our life to serve Jesus.